untuk dunia, untuk nak menyelamatkan agama Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Untuk tak nak bagi orang yang tidak ada kelayakan bercakap tentang agama, nak bercakap tentang agama. Biar orang yang berkelayakan betul bercakap, kan? Kita nak orang yang berkelayakan betul. Sebab tu sekarang ni ramai orang ambil PhD lah, kan? Ramai. Dan akhirnya masyarakat jadi apa? Jadi rosak, kan? Orang pandang umat Nabi ni semua tak betul. Semua masyarakat buat, semua ni nampak, semua bid'ah, semua tak betul. Dia seorang je ahli sunnah. Berat, tuan-tuan, kalau ada orang yang PhD dia macam tu, ya? Sebab tu perlu ada PhD bagi ustaz-ustaz kita ni. Tuan-tuanlah kita tolong, tak? Tolong bagi semangat, bagi semangat pada ustaz-ustaz kita, sambung mengajar. Bukan tak alim, tuan-tuan, ya? Tak mengaji pondok tu, tuan-tuan, waktu lebih alim lagi daripada orang yang buat master dan PhD dan sebagainya. Alim pada bidang dia lah. Kita bukan nafikan orang yang ada master PhD ni tak alim. Dia terkhusus, kan? Dia khusus kepada bidang-bidang tertentu. Orang yang mengaji pondok tuan, disebabkan sistem pengajian tu, dia mahir dalam semua bidang-bidang fardhu ain. Dia tahu kitab-kitab apa nak baca. Kitab peringkat mubtadi, peringkat permulaan, kitab peringkat pertengahan, pengakhiran, ada step-step dia. Hak mengaji universiti tuan, dia terus kaji tajuk-tajuk yang dia rasakan perlu untuk buat kajian. Tapi tak mendalamlah pengetahuan dia. Dia sekadar buat kajian kitab-kitab tertentu, kemudian dia memperdalamkan lagi ilmu tersebut. Itu beza dia antara sistem pengajian pondok dengan sistem di universiti. Baik. Ada seorang guru, tuan-tuan. Ada seorang tok guru di Fatani. Waktu ketika mana dia dijemput makan kenduri. Ada orang jemput dia makan kenduri. Dia pakai baju biasa. Sampai-sampai kat tempat kenduri tu, kan, tak ada siapa pun layan. Seorang pun tak layan tok guru datang. Duduk, dia pun duduk, tunggu, kan. Tak ada pun orang tuan rumah ajak jamu makan ke apa ke, tak ada. Dia pun dah lama tunggu, kan, balik. Tak ada orang ajak jamu makan, baliklah. Dia balik, kan, dia tukar baju. Pakai jubah, pakai serban, kan. Bubuh, kan, letak syal ni, seling, apa nama, ridak atas bahu. Pergi semula dekat tempat kenduri. Sampai padang tu, kan, orang nampak lah, kata, tok guru datang lah, tok guru datang lah. Tadi, daripada tadi lagi dia datang tu, kan. Seorang pun tak layak dia, ya? Ni bila dia nampak, kata nampak jubah apa semua tu, baru orang perasan. Orang pun jemput naik. Jemput naik sampai atas rumah. Bukan kat bawah, ya? Jemput kat atas terus. Masa dia dihidangkan makanan, ya? Letak nasi, orang letak nasi, letak gulai. Orang tu, sila-sila, ambil nasi ni, ambil gulai ni, ya? Kemudian dia ambil gulai tu, kan, dia buat apa? Dia cabut baju dia, ya? Dia cabut baju, letak tepi. Cabut serban, letak tepi. Ambil lidak ni, letak tepi. Dia ambil gulai tadi, tuang atas jubah. Tuang, tuang atas jubah, ya? Lepas tu dia kata apa? Dia kata, hai jubah, wahai jubah, ya, tuan rumah ni dia panggil kamu. Dia bukan panggil aku. Faham, tuan? Kata, tuan rumah, ya, kata, wahai jubah, tuan rumah ni dia panggil kamu. Kamu tu yang dipanggil. Maksudnya baju tu yang dipanggil. Sebab apa? Sebab dia kenal baju daripada kenal aku. Aku datang daripada tadi lagi seorang pun tak layan aku. Ni bila mari jubah aku, nampak jubah aku ni, baru nampak aku dalam jubah tu. Maknanya yang dikenal tu siapa tu, kan? Dia kenal jubah tu je. Maka bagi makan dekat jubah ni. Tuhan kat jubah, bagi makan dekat jubah. Ni beli je, tuan, ya? Beli tuan rumah, ya? Al-Imam Aizuddin Abdul Salam. Al-Imam Aizuddin Abdul Salam, ini Sultan Ulama. Satu hari, tuan, dia pergi ke Makkah untuk menunaikan haji dan umrah. Selesai haji, dia pun nak buat tawaf sunat, kan? Sedang buat tawaf sunat, tuan, kemudian ada sekumpulan manusia ni tengah berkumpul. Dia pun datang rapat tengok apa yang orang bincang ni, ya? Rupa-rupanya orang bincang tentang berlaku masalah ketika mana melakukan tawaf. Dia pun dengar-dengar, dia faham lah. Dia Sultan Ulama, tuan. Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, ini gelaran dia Sultan Ulama, ketua bagi segala ulama yang ada pada zaman tersebut. Tapi orang tak kenal dia, kan? Dia datang, dia kata, dia dah tahu masalah, dia cerita. Sebenarnya masalah gini-gini, dan jawapannya gini-gini, kan? Orang pandang tengok atas bawah, kata, kamu siapa? Kan? Kamu ni siapa? Tiba-tiba nak jawab soalan ni.
orang tak kenal dia tuan. Dia pun tuan, Al-Imam Izzuddin Amsalam balik semula ke rumah dia. Balik ke tempat penginapan dia. Tadi dia pakai baju biasa. Kali ni salin baju, ya, pakai jubah, ya, pakai kamis, ya. Kemudian bubuh letak seban besar-besar atas kepala, pakai wangian dan sebagainya. Pergi balik tempat tadi. Sampai masuk dalam Masjidil Haram tu tuan, dekat Kaabah tu, orang nampak ada orang bagi daruan. Sultan ulama datang ni, sultan ulama datang. Datang bagi daruan. Orang bagi jalan pada dia. Sampai dekat tempat orang bergaduh tadi, dia pun cerita masalah ini, gini-gini jawapan dia. Baru orang kenal tu sultan ulama. Sebab tu daruan, ya, kata para ulama, disunatkan kepada alim untuk memakai pakaian alim. Sunat. Kenapa? Kerana untuk nak dihormati alim tersebut. Sebab tu jangan pakai pakaian yang biasa-biasa. Termasuk penceramah yang datang kan. Kalau saya pun tuan datang, kalau tak penceramah tak kuliah, pakai baju biasa je lah, kan? Pakai baju Melayu. Tapi bila datang nak berkuliah ni, kenalah pakai jubah juga, kan? Jadi itu untuk orang kenal bahawa ini alim, untuk dihormati. Bukan untuk muliakan batang tu mulia tak, untuk nak memuliakan ilmu yang ada pada dia tu. Nak memuliakan ilmu, ya? Baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pakai macam ni, kalau datang ke tempat-tempat, katalah pergi kedai makan yang ada hidang makanan yang tak halal, agak-agak orang jamu kita. Orang tak jamu, kan? Guru kita yang mulia, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala, dia pernah bawa keluarga dia tuan pergi satu restoran, kedai makan orang Indonesia di Bali masa tu. Orang Indonesia dia panggil apa kedai makan? Rumah makan lah. Rumah makan. Jadi bawa lah pergi dekat tempat restoran tu di Bali. Nampak elok je, nampak orang Melayu kan, orang Indonesia macam kita lah juga. Bawa masuk dalam, kan? Kemudian dia pakai jubah lah masa tu. Masuk dalam, datanglah waiter dia, datang pelayan, kan? Dia nampak Chef Rudin ni, dia kenal lah pakai jubah ni Pak Kiai lah, kan? Orang sana panggil Pak Kiai. Dia kata, Pak Kiai, minta maaf Pak Kiai, kedai kami ni ada hidang babi. Kedai kami ni ada hidang babi. Syekh Rudin pun terperanjat lah. Ingatkan Melayu, Islam, Muslim macam kita, kan? Rupanya kedai tu ada masak babi juga, kan? Syekh Rudin pun kata, terima kasih, syukran, terima kasih bagi tahu saya, kan? Dia pun keluar daripada kedai tu. Tuan-tuan, kalau lah Syekh Rudin tu pakai seluar haji, ya, pakai topi sudu tu, masuk dalam kedai tu, agak-agak pelayan tu bagi tahu tak dia? Pelayan tu bagi tahu, minta maaf tuan, kedai kami ni ada hidang babi. Tak bagi tahu tuan. Kadang-kadang pakaian ni menyelamatkan kita. Ada orang kata, kenapa nak pakai jubah apa semua ni? Nak tunjuk alim ke? Tuan-tuan, kalau kita tak alim pun, kalau kita pakai jubah, agak-agak kita masuk kelab malam ke pakai jubah tu? Ha. Jadi pakaian tu dia akan melindungi kita, kan? Walaupun kita tak alim, walaupun kita tak baik, tapi kalau pakai jubah nampak lebay, nah, takkan kita pergi tempat-tempat yang dipenuhi dengan maksiat dalamnya? Sebab tu pakaian ni pun melindungi kita. Pakaian menjaga kita. Sama macam orang perempuan, kan? Dia kata, saya ni memang tak pakai tudung, tapi hati saya baik. Itu pula dia kata, kan? Nah, tak betul macam tu. Tapi kalau pakai tudung, insyaAllah seorang wanita itu akan lebih dipelihara, kan? Jadi sekarang itulah konsen saya pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang dikongsikan ini memberikan manfaat kepada tuan untuk disampaikan kepada orang lain. Siru ala barakatillah. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.